Kami lanjutkan berita utama dengan video pilihan di mana kami sudah menyiapkan ada 5 video untuk Anda, saudara. Di informasi pertama, ada FX Rudy kecam pengkhianat PDIP. Video orasi Ketua DPC PDI Solo, yaitu FX Rudy yang mengatakan soal laknat bagi pengkhianat partai menuai kontroversi. Pidato itu diduga hendak menyindir Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai mendampingi Prabowo Subianto saat bertemu dengan relawan pada Jumat lalu. Siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum? Siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan? Mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Setuju? Orasi menggebu-gebu Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy ini langsung menuai kontroversi. Beberapa orang bahkan menilai pernyataan FX Rudy ini ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka yang sempat mendampingi Prabowo Subianto saat bertemu sejumlah relawan Jokowi Gibran. Namun dugaan itu pun langsung dibantah oleh FX Rudy. Ia menyebut orasi seperti itu kerap ia sampaikan kepada kader partai dalam segala kesempatan. Tidak hanya sekarang ngomong itu saja. Sejak zaman Pak Mardiyo dulu, saya selalu sampaikan pada kader saya. Menanggapi video yang viral, Gibran dengan santai mengatakan tak berkeinginan untuk pindah dari PDI Perjuangan. Nah, kenapa pindah? PDI Perjuangan itu partai yang membesarkan saya, yang sudah menerima saya, mendidik saya, menyekolahkan saya. Itu ya, jadi tidak ada yang namanya pindah Gerindra. Pertemuan antara Gibran dan Prabowo berlangsung pada Jumat kemarin di angkringan Omah Semar Solo. Kejadian ini membuat banyak pihak terkejut. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.